Kita awali Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa. Puluhan pemudik yang sudah tiba di Kabupaten Cianjur mengikuti rapid test di tiap-tiap kecamatan yang masuk dalam zona kuning dan merah COVID-19. Rapid test dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dari para pemudik. Beginilah rapid test yang dilakukan kepada 36 pemudik yang sudah tiba di kampung halamannya di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Bertempat di Puskesmas Cidaun, para pemudik yang terdata tersebut wajib mengikuti rapid test yang dilaksanakan serempak oleh Pemkab Cianjur di beberapa kecamatan yang masuk dalam zona kuning dan merah COVID-19. Pemkab Cianjur memberlakukan rapid test tersebut di hari ke-9 PSBB untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dari para pemudik yang berasal dari zona merah. Selain para pemudik, pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Cianjur yang sering bersentuhan dengan masyarakat di pandemi COVID-19 pun ikut dalam rapid test tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke Kecamatan Cidaun yang saat ini sedang melaksanakan PSBB. Dan juga sekaligus kami melakukan pemeriksaan rapid test khusus untuk warga Cidaun. Tadi di rapid test sebanyak 36 orang. Alhamdulillah seluruhnya negatif. Kemudian juga kami membawa para kepala dinas hampir 15 orang. Tadi diperiksa di Agrabinta sebanyak 12 orang, di sini juga diperiksa lagi. Alhamdulillah para kepala dinas yang ikut dengan saya sekarang hasilnya juga negatif ya. Ini hal yang luar biasa, ternyata masyarakat Cianjur bukan hanya di laporan, tapi kita buktikan faktanya tadi di Agrabinta semua negatif, sekarang negatif. Dari hasil rapid test tidak ditemukan pemudik ataupun pejabat Pemkab Cianjur yang terpapar virus COVID-19. Pemkab Cianjur akan terus melakukan rapid test kepada para pemudik yang ada di 18 kecamatan lainnya yang masuk dalam zona kuning dan merah. Sementara itu, dari data tim gugus tugas penanganan COVID-19 Cianjur, 17 orang meninggal dunia, yakni 12 orang dari pasien PDP, 4 orang dari pasien ODP, dan 1 orang positif hasil swab. Sementara pasien ODP yang saat ini dalam proses penyembuhan berjumlah 184 orang dari jumlah 774 orang. Untuk pasien PDP dalam proses penyembuhan berjumlah 36 orang dari jumlah 54 orang. Heri Setiawan, Bandung TV.